الله الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku redha ke atas kamu Islam sebagai agama. Bila dengar ayat ini, Nabi dah dapat wahyu, Nabi cerita kepada para sahabat. Sahabat-sahabat menangis, antaranya Abu Bakar dengan Umar. Kenapa nak nangis? Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak nangis pun, relax je dengar ayat ni. Kenapa sahabat-sahabat utama menangis? Bila mana mendengar al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Abu Bakar dengan Umar otomatik dia dapat tangkap. Bila sempurna sahaja agama, orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan agama itu tidak ada lagi tugasan. Dan bila tidak ada lagi tugasan, selesai sudah tugasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan menjemputnya kembali. Belum lagi ada tanda-tanda sakit, tetapi sahabat dah mula menangisi bahawasanya Nabi SAW tak lama lepas daripada itu pasti akan meninggalkan kita semua. Jadi benar berlakunya peristiwa di sini, iaitu pada bulan Zulhijjah. Lepas Zulhijjah bulan apa? Bulan Muharram. Lepas bulan Muharram bulan apa? Bulan Safar. Lepas bulan Safar bulan apa? Rabiul Awal. Tepat 12 hari bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat, meninggalkan kita semua. Jadi itu salah satu sirah yang berlaku di sini.